Menteng Spelwijk merupakan salah satu peninggalan struktur bangunan yang dibuat oleh Belanda saat Kesultanan Banten masih berdaulat. Bangunan ini menjadi tempat para pejabat pemerintah Belanda berkumpul dan menjadi basis pertahanan Belanda di Banten. Nama Spelwijk diambil dari nama Gubernur Jenderal VOC Cornelis Jan Spelman yang menjabat pada tahun 1681 sampai 1684. Dan benteng ini didirikan oleh VOC pada tahun 1684 sampai 1685 dengan arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas Kardel. Halo sobat sejarah sekalian, kembali lagi kepada channel Mang Depi. Saat ini kita sedang berada di Benteng Spelwijk, di mana ini menjadi pusat pemerintahan orang Belanda pada saat Kesultanan Banten. Ya, kita bisa lihat bahwa di dinding ini terbuat dari karang dan semennya juga terbuat dari karang yang dilelehkan hampir 10.000 derajat Celcius. Ya, tekanannya sehingga mencair dan kemudian bisa dijadikan sebagai perekat di benteng ini, ya. Selain itu kita bisa lihat juga bagaimana ada tempat-tempat meriam yang dipusatkan langsung ke laut karena untuk bisa mengintai bagi para saudagar yang ingin ke Banten, gitu ya. Jadi bisa memusatkan senjatanya langsung ke haluan laut, gitu. Ya. Kita bisa lihat di sini, nah, ini jadi tempat meriam yang langsung diarahkan ke laut, ya, untuk mengintai, ya, apabila ada sesuatu hal yang mencurigakan, pihak Belanda akan langsung menembak ke arah kapal para saudagar yang datang ke Banten, ya. Oke, selain itu kita juga bisa melihat di sini ada bangunan yang digunakan sebagai penjara bagi para pemberontak, terutama rakyat Banten dan para sultan yang tidak mau diatur oleh pemerintahan kolonial Belanda, ya. Dan sobat sejarah sekalian juga harus diketahui bahwa Benteng Spelwijk ini bangun pada masa Sultan Haji, di mana sebagai balas budi karena pemerintah kolonial Belanda berhasil membantu Sultan Haji untuk mengkudeta ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, gitu ya. Jadi di dalam perjanjian itu Sultan Haji bilang bahwa akan memberikan tanah untuk kolonial Belanda di Banten. Nah, kemudian pemerintah kolonial Belanda membangunlah Benteng Spelwijk ini, gitu ya. Dan baik, kita akan melanjutkan ke sisi tangga, anak tangga, yang dimana ada informasi yang menarik dari buku catatan Valentine yang mengatakan bahwa Banten itu menjadikan sebuah bangunan yang sangat indah sekali, bahkan disebutnya kota Intan, gitu ya, Fort Diamond, gitu. Bagaimana saat itu Valentine itu masuk, catatannya itu masuk ke pintu Spelwijk dan kemudian menaiki tangga ini. Ya, jadi di dalam buku catatan itu menaiki tangga yang ada di Spelwijk untuk melihat keindahan Keraton Suroswan. Ya, bisa dibayangkan bahwa Valentine, seorang saudagar ya dari Prancis, itu datang ke Spelwijk, itu kemudian naik ke tangga sini, anak tangga, kemudian melihat bagaimana keindahan Keraton Suroswan yang berkelap-kelip, gitu ya. Dan dianggapnya bahwa Suroswan itu menjadi kota yang sangat indah dan disebut oleh Valentine sebagai kota Intan, gitu ya. Nah, ini tangganya. Bagi sobat sejarah yang penasaran sekali untuk bisa membayangkan atau berimajinasi tentang keindahan Keraton Suroswan, bisa baca di dalam bukunya Valentine, gitu ya, catatan Valentine. Nah, hal itu juga menarik para peneliti sejarah, ya, catatan Valentine, karena dianggapnya Valentine
ke sini juga di abad ke 19, awal abad ke awal abad ke 18. Ya. Oke. Bahwa Valentin itu datang ke Banten, ke Port Spelwick ini, itu pada abad ke 17, di mana saat itu telah selesai ya pergolakan antara Sultan Haji dan anaknya. Nah, kita bisa saksikan bahwa di Spelwick itu terdapat juga makam orang-orang Belanda ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Spelwick tidak dijadikan sebagai pusat pemerintahan saja, tapi kehidupan bagi orang-orang Belanda. Salah satunya terdapat kuburan orang-orang Belanda yang disebut Kerkhof di sini. Ya. Nah, ini yang menarik gitu ya, bahwa di mana para pejabat dikuburkannya atau dimakamkannya ya di sekitaran benteng Spelwick tersebut gitu. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan bagi kolonial Belanda, tetapi juga untuk mengawasi kinerja Kesultanan Banten dari Keraton Sorosoa gitu ya. Jadi informasi yang didapatkan ya mengenai kebijakan, terus kemudian tingkah laku sultan apakah memberontak atau tidak. Nah, mereka bisa memantaunya lewat mata-mata dan juga lewat informasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun pejabat kolonial Belanda di Benteng Spelwick. Jadi ya ini tempat kehidupan kolonial Belanda gitu ya. Jadi kalau kita misalkan datang ke Banten ya, kita akan melihat bagaimana kejayaan kolonial Belanda dengan runtuhnya benteng-benteng Spelwick yang ada. Kemudian pada awal abad ke 19, tepatnya pada masa Danelaus, Fort Diamond itu juga masih bisa digunakan sebagai pemantau kegiatan Kesultanan Banten, yang dimana waktu peristiwa Philip Dupuy itu Danelaus mendapatkan informasi dari pegawai yang ada di Spelwick, sehingga Danelaus pun marah gitu ya, marah akan terbunuhnya asistennya dia di Keraton Sorosoa, dan membuat kolonial Belanda menyerang Keraton Sorosoa gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana reruntuhan juga tidak disebabkan oleh perang itu sendiri, tapi beberapa sumber menyebutkan bahwa keraton atau Benteng Spelwick itu tidak dihancurkan, tetap ditinggalkan oleh kolonial Belanda. Kemungkinan ini ditinggalkan saat pasukan Inggris menguasai Banten gitu ya, atau menguasai Pulau Jawa. Oke, saat pasukan Inggris berhasil menguasai daerah Banten pada 1811, tentu kolonial Belanda harus meninggalkan ya, meninggalkan wilayah kekuasaannya di Banten. Hal ini disebabkan karena adanya kerjasama pasukan Inggris dengan para keturunan sultan yang memiliki dendam kesumat yang dilakukan oleh Danelaus ya, yang menghancurkan Keraton Sorosoa. Lagi. Oke, sobat sejarah sekalian, kita bisa lihat bagaimana ini reruntuhan fondasi yang digunakan oleh para pejabat kolonial untuk bekerja dan menyiapkan berbagai administrasi perdagangan maupun pemerintahan gitu ya. Dan di lapangan itu kita bisa melihat bagaimana luasnya arena pemukiman yang ada di Benteng Spelwick. Dan nanti kita bisa melihat juga, kita akan mengunjungi pojok Benteng Spelwick yang dulunya merupakan tempat Syah Bandar ya, atau dalam beberapa referensi disebutkan Syah Bandar Ketsu ya di sana gitu ya. Oke, kita lanjut ke pojok Benteng Spelwick. Oke, kita berada di salah satu pondasi kamar-kamar para pejabat dari kolonial Belanda. Kita bisa lihat ada beberapa, tinggal beberapa kamar saja yang masih ada titik pondasinya. Sementara beberapa lainnya itu mungkin masih
tertimbun di dalam tanah dan belum dilakukan ekskavasi gitu ya oleh para arkeologi, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan di mana letak kamar para pemimpin atau ruang kerja para pemimpin dari kolonial Belanda. Saat ini kita sedang berada di yang diduga sebagai tempat Cabandan, mana Cabandan itu jadi tangan kanan Kesultanan untuk memungut pajak, ya, pajak yang masuk atau pajak para kapal dari para saudagar yang masuk. Nah, yang uniknya kapal ini nantinya akan ditimbang dan kemudian baru ketahuan nominal yang harus dibayar oleh para saudagar mancanegara. Ya. Nah, kita lihat bangunannya yang ada di pojok sana. Bagaimana dulu sebelum melewati Keraton Surakarta atau Pasar Karanghantu, itu mereka harus diperiksa. Mereka harus diperiksa dengan teliti. Mereka membawa apa, kemudian kapalnya beratnya berapa. Nah, itu dilakukan oleh Syahbandar. Ya, Syahbandar juga berasal dari etnis Tionghoa gitu ya, yang dipercaya oleh Sultan. Karena dianggap oleh Sultanan itu orang-orang Tionghoa itu orang-orang yang cukup cerdas, terutama soal perdagangan. Inilah titik lokasinya dan juga rumah Syahbandar. Oke, ini dulu terdapat kanal yang dahulu itu juga kapal-kapal bisa masuk karena memang ada pendangkalan, terus kemudian ada beberapa bangunan sehingga ini kanal harus tidak berfungsi, harus tidak dibuktikan lagi. Dan terlihat sudah ada seperti tangga gitu ya di sini, yang mungkin Syahbandar sebelum kapal melanjutkan ke perjalanan harus ada pemeriksaan dari Syahbandar itu sendiri. Nah, oke, teman-teman, mungkin itu sekilas tentang sejarah Spellwick. Kembali lagi ke channel Mang Depi, khusus konten sejarah. Pintu untuk masuk ke dalam penjara dari kolonial Belanda ini khusus hukuman bagi para pribumi atau sultan yang memberontak. Ada kisah menarik sebenarnya di Spellwick ini, di mana ketika Chandler meminta agar sultan itu menangkap Mangkubumi ya, karena suka memberontak. Nah, pihak kolonial Belanda itu memberikan nasihat kepada Daendels agar tidak sembrono ke masyarakat Banten karena akan menimbulkan gejolak sosial yang cukup merepotkan bagi para militer kolonial Belanda, sehingga pemerintah dari Port Spellwick itu menyarankan agar memanggil sultan terlebih dahulu gitu ya. Bahkan dikisahkan sultan juga enggan untuk datang ke Spellwick karena dianggapnya sebagai merendahkan takhta dari kesultanan. Tapi ini juga diberlakukan bagi para pemberontak. Ya, pemberontak, dan sempat juga dijadikan sebagai persidangan yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap Mangkudupuy sebelum akhirnya dihukum mati dan dibuang ke laut. Oke, sekarang kita bisa masuk. Saat ini kondisi yang sudah lama terbengkalai dan tertimbun reruntuhan. Terlepas dari sejarah berdirinya benteng ini, ada cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat. Konon, salah satu lorong bunker kerap dijadikan tempat penyiksaan kaum pribumi oleh tentara Belanda hingga meninggal dunia. Untuk dapat masuk ke bunker ini, pintunya tersembunyi dan hanya berupa terowongan kecil yang tingginya kurang dari 1 meter. Beragam kejadian aneh juga kerap dialami pengunjung yang kemudian dituturkan kepada penjaga benteng. Tak hanya itu, area kuburan Belanda baik yang masih terlihat atau yang sudah tertutup rumput juga dianggap menyeramkan. Pasalnya, di tempat ini pengunjung kerap bersentuhan dengan dunia lain. Terlepas dari kisah kelamnya, benteng Spellwick ini pernah menjadi salah satu simbol kekuasaan Belanda di wilayah Banten setelah Sultan Haji menjalin kerjasama dengan VOC. Benteng ini juga digunakan sebagai basis pertahanan dan pemukiman orang-orang Belanda di Banten
serta untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan Kesultanan Banten pada saat itu.